Alastu barabbukum? Allah berkata, bukankah aku adalah Tuhan kalian? Allah. Alastu barabbukum? Apakah bukankah aku Tuhan kalian? Man nahnu? Siapa kita ini? Man nakun? Siapa kita ini? Anta alladhi khalaqtana min 'adam. Kitalah yang Allah yang menciptakan kita dari tidak ada. Kalau bukan karena Engkau ya Allah, maka kami tidak ada sama sekali. Dan kita akan diberi pertanggungjawaban ini. Khatabana wallahi laqad khatabana biha. Allah Subhanahu wa taala, demi Allah, telah mengajak bicara kita dengan ucapan tersebut. Arwahana kullaha sami'at. Semua roh-roh kita pada saat itu telah mendengarkan jawab. Jadi tadi ada permintaan dari Habib Ali Jufri, walaupun sesaat Habib Salim harus bicara, kata beliau. Jadi insyaallah kalimat tsalitsah, tausiah tsalitsah insyaallah sayu'tikum min habibana Salim bin Umar bin Salim bin Hafiz. Wa in kana daqa'ik sayyidi, tafadhal. Insyaallah, dan insyaallah akan diterjemahkan oleh Habib Ahmad bin Muhammad Al-Kaf dan juga dan Habib Saleh Al-Jufri berdua. Itu permintaan Habib Salim. Alhamdulillah. خلقنا معاشر الإنسان لحكمة عظيمة ونفخ فينا من روحه. الحمد لله. الله سبحانه وتعالى telah ciptakan kita dengan hikmah yang sangat besar dan telah meniupkan ruhnya kepada kita. صلاة والسلام على أطهر روح عرفت باريها وناجت خالقها ومنشيها. Salawat dan salam semoga dicurahkan kepada seorang yang memiliki roh yang paling suci dan memiliki roh yang paling mengenal dan arif kepada Tuhannya. Wa ala alihi alladhina tarat arwahuhum fi hadair al-Quds wal-Indiyah. Dan kepada keluarganya yang mana para ruh mereka telah naik tinggi di dalam alam-alam yang sangat mulia. Sahabatihi alladhina syaribat arwahuhum ku'us al-mahabbati as-safiyyah an-naqiyyah. Yaitu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana rohnya sudah meminum rasa cinta yang dalam kepada nabinya. Wa 'alal mutabi'ina lahum mimman zakku nufusuhum wa saqaluha hatta sarat ajsamuhum wa qulubuhum wa nufusuhum 'ala at-tariqati as-sawiyyah. Dan kepada para pengikutnya yang mana mereka telah mensucikan hati mereka sehingga mereka berjalan di jalan tersebut dengan nafsu dan jiwa yang sudah bersih. وعلينا معهم وفيهم والحق يا ربنا أرواحنا بهذه الأرواح العرشية. Dan semoga kita semuanya dimasukkan pula di dalam salawat dan salam tersebut sehingga roh kita diberi minuman sehingga kita bisa mencintai kepada beliau dan sampai juga diberikan oleh Allah dekat kepada beliau. وبعد فقد استمعتم إلى ما ينفع ويرفع إن شاء الله تعالى. Wabadu, dan kalian telah mendengarkan ucapan-ucapan yang sangat bermanfaat dan mengangkat derajat kalian insyaallah taala. Zakarana sayyidi al-habib Kazim syekhuna bi ma shan ar-ruh wa taghwiyatiha. Tadi telah disampaikan oleh guru kita Habib Kazim tentang bagaimana ruh dan kebutuhannya untuk makanannya. Wa anna kull wahid minna biduni ruhih la qimalah. Dan kita telah dijelaskan tadi bahwa setiap individu dari kita kalau tidak ada ruhnya maka dia tidak ada gunanya. Hal nadhkur? Apakah kita ingat itu? Am nasina? Apa atau sudah lupa? Qabla an nukhlaq. Sebelum kita memulainya? Qabla an tukawwana al-ajsad. Sebelum kita diciptakan dan sebelum jasad kita ada. Lamma khuliqa abuna Adam. Ketika diciptakannya bapak kita Adam. Fi dhalika az-zaman al-qadim. Di zaman yang dahulu itu. Akhraj rabbuna arwahana. Kita dikeluarkan semua roh kita dari sulbinya Nabi Adam. Wa jama'ana fi wadi Na'man al-Araq. Dan kita telah dikumpulkan oleh Allah di suatu lembah namanya lembah Na'man. Bi qurbi Arafah. Di dekat dengan padang Arafah. Wa khatabana. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengajak bicara kita. Huwa khatabana. Allah Ta'ala berbicara dengan kita. Khatab arwahana.
Allah telah mengajak bicara ruh kita semua. Sebelum terciptakannya jasad kita. Sebelum daripada kita diciptakan. Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan hakikat yang pada diri kita aslinya. Hal nadhkur am nasina? Apakah kita ingat waktu itu atau kita sudah lupa? In nasina fa huwa lam yansa. Kalau kita lupa, Allah taala tidak lupa. Huwa dzakarana. Dan Allah telah mengingatkan kita. Huwa akhbarana. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan berita kepada kita. Ala lisani aqrabi ruhin ilaih wa a'zzi ruhin alaih. Dengan lisan ruh yang paling dekat dengannya, yang paling mulia di sisinya. Qala lahu wa idh akhraja rabbuka. Dan ketika itu Allah berfirman, dan ketika Allah Tuhanmu mengeluarkan ruh itu. Wa idh akhadha rabbuka. Dan ketika Allah telah mengambil sumpah, Tuhanmu telah mengambil sumpah. Kan itu dia qulu idh akhadha Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala mampu mengatakan Allah telah mengambil dan mengambil perjanjian sesuatu. Aw ayy sifah min sifatihi wa asma'ihi al-'aliyyah al-'azimah subhanahu wa ta'ala. Dan bisa mengambil Allah menggunakan ibarah dengan nama-nama Allah yang agung. Lakin qalu rabbuk. Akan tetapi yang disebutkan kepada Nabi Muhammad, Tuhanmu engkau wahai Nabi. Karena ruhak aqwa ruh sami'at hadha al-khitab. Karena rohmu wahai Muhammad adalah roh yang paling kuat mendengarkan pembicaraan ini. Wa kullu ruh hafizat al-'ahd alladhi 'ahadtaha 'alayh fa min ba'dik wa min khalfik wa min wara'ik wa anta imamuha wa sayyiduha. Dan setiap ruh yang selanjutnya yang bisa menjaga perjanjian tersebut, mereka semua ada di belakangmu dan berada di dalam posisi mengikuti engkau wahai Nabi. Fa anta sultanu 'alam al-arwah bila munazi' hatta in takallamna fihi 'an janab ar-rububiyyah naqulu rabbuka ya Muhammad. Maka Nabi Muhammad adalah rohnya merupakan sultan yang ada di seluruh alam semesta, tidak ada keraguan dan tidak ada yang bisa mengusat. Maka Allah mengatakan Tuhanmu. Wa idza akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyyatihim wa ashhadahum ala anfusihim. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian kepada anak-anak Adam yang diambil daripada duriahnya, dan Allah saksikan hal tersebut dan Allah jadikan itu sebagai saksi, man al-mutakallim, siapa yang mengajak bicara kepada kita, kalam man hadha, dan ucapan siapa ini, Allah. Allah rabbuna, Tuhan kita, alladhi khalaqana wa lam nakun syai', yang telah menciptakan kita dan kita belum apa-apa. Alladzi an'am 'alaina wa kunna 'adama. Yang telah memberikan nikmat kepada kita sedangkan kita aslinya adalah sesuatu yang tidak ada. Rabbul ard. Tuhannya bumi. Rabbus sama. Tuhannya langit. Rabbul 'arsy. Tuhannya arsy. Khaliqul jannah. Yang telah menciptakan surga. Khaliqun nar. Pencipta neraka. Kullu ma siwahu khalquhu wa 'abduhu. Segala sesuatu selainnya adalah ciptaannya dan hamba-Nya. Hadzal Rabbul 'Azim. Inilah Tuhan yang Maha Agung. Kallamani wa kallamak. Tuhan ini telah mengajak bicara saya dan kalian semua. Hal nadhkur am nasina? Apakah kita mengingat atau kita telah lupa pembicaraan itu? In nasina fa huwa yudzakkirun. Kalaupun kita lupa, Allah telah mengingatkan kita. Li'annahu lam yansa. Kalau kita lupa, Allah Subhanahu wa taala tidak lupa. Atadruna madza qala lana? Apakah kalian tahu apa yang Allah katakan kepada kita? Wa huwa Allahu fi jalalihi. Padahal Allah adalah dengan keagungannya dan kehebatannya. Qala alastu bi rabbikum? Allah berkata, bukankah aku adalah Tuhan kalian? Allah. Alastu bi rabbikum? Apakah bukankah aku Tuhan kalian? Man nahn? Siapa kita ini? Siapa kita ini? Kitalah yang Allah yang menciptakan kita dari tidak ada. Kalau bukan karena engkau ya Allah, maka kami tidak ada sama sekali. Dan kita akan diberi pertanggungjawaban ini. Khatabana wallahi laqad khatabana biha. Allah. Allah Subhanahu wa taala, demi Allah, telah mengajak bicara kita dengan ucapan tersebut. Arwahana kullaha sami'at. Semua roh-roh kita pada saat itu telah mendengarkan ya. Walakinna awwal ruhin ajabat fina hiya ruhul mahbub al'a.
Akan tetapi ruh yang pertama yang menjawab daripada ucapan tersebut adalah ruh yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalat li rabbiha bala. Maka berkata kita semuanya, benar ya Tuhanku. Thumma min ba'dihi qalat al arwahu bala. Berkata ruh yang paling mulia tersebut kepada Allah, iya ya Allah. Kemudian semua ruh mengikuti daripada ucapan tersebut, iya ya Allah. Iya. Wa ruhak lam tu'akkid al jawab bala min ba'dih lama ruzqina la ilaha illa Allah wa lama kunna fi hadha al masjid hadhihi as-sa'ah. Kalau ruh kita tidak mengucapkan benar ya Allah bahwa Engkau adalah Tuhanku, Tuhan kami, maka kita tidak mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan kita tidak duduk pada malam hari ini sekarang. Araftu man huwa da'iul arwah kulluha al-awwal alladhi da'al khalqa kulluhum ilallah huwa awwal man qala bala yawma akhdhi al-ahdi 'indallah. Apakah kalian telah mengenali, mengetahui siapa yang mengajak para ruh-ruh yang lainnya? Adalah ruh yang paling pertama menjawab kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jawabannya. Madza sanaqulu lahu idza kunna qad nasina hadha al-'ahd alladhi bainana. Apa yang harus kita ucapkan kepada junjungan kita ketika kita lupa terhadap perjanjian itu? Qala lana fil Qur'an. Allah telah mengatakan di dalam Al-Qur'an. Huwa al-ghani 'an. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak butuh tentang itu. Alam ahad ilaikum ya bani Adam. Allah. Bukankah kami telah mengambil perjanjian kepada kalian wahai anak-anak Adam? Alla ta'budu syaitan, innahu lakum aduwwun mubin. Perjanjian itu adalah janganlah engkau menyembah syaitan, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kalian yang nyata. Wa na'buduni. Dan kalian diwajibkan dan berjanji untuk menghamba kepadaku. Sami'ta. Kamu telah mendengarkannya? Huwa rabbi wa rabbuk. Ini adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Allah mengatakan sembahlah aku. Fatih al-bab li wa lak. Dia telah membukakan pintunya untukku dan untuk kalian. Adzin li wa lak bi an na'rifu. Kita diajak oleh Allah supaya kita bisa mengenal Allah. Syarrafana bi an nusbih ibadan mukhlasin lahu law aradna dhalik. Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan kita dan untuk menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang ikhlas kepadanya. Wa ma 'uqida hadzal majma' min awwalihi wa min ta'sisihi wa ma yatba'u min khairat illa likay natadhakkar hadzal 'ahd wa najaddidahu ma'a Allah. Dan tidaklah dibentuk, dibuat acara ini dari awal sampai akhirnya dan juga apa yang dibicarakan kecuali hanya untuk mengingatkan perjanjian itu kita dengan Allah Taala. Ikhwani min al-hadirin 'ama wa syabab khassa. Wahai orang-orang, saudara-saudaraku yang hadir secara khusus maupun para pemuda dan pemudi yang hadir di sini secara umum. Nasma' afkar tajdubna wa mafahim wa tasawurat fil hayah tata'allaq bil qiyam wal akhlaq wal ikhtiyarat fi 'ala mustawa asy-syakhs wal usra wal mujtama'. Kita telah mendengar berbagai macam fikiran-fikiran ataupun pengaruh-pengaruh yang di luar dari sana sini yang mana mempengaruhi akhlak kita, perbuatan kita secara pribadi, secara keluarga, secara masyarakat, bahkan secara yang lebih luas dari itu semua. Ashab hadhihi al-afkar wal hadarat wal mabadi' wal qiyam allati tukhalif manhajuh lam yakhluqna minhum ahad. Semua itu ajakan daripada orang-orang yang memiliki pemikiran-pemikiran ataupun etika-etika yang tidak baik itu, yang mengajak kita, mereka semua tidak menciptakan kita dan tidak memiliki apa-apa untuk kita. Lam yu'jri al-anfas fi ajwafina minhum ahad. Tidak satu pun di antara mereka yang propaganda mengajak kita yang membuat kita ini sekarang bisa bernafas. La yamlik amrana minhum ahad. Mereka semua tidak memiliki apapun daripada urusan kita. Bal laysa ahad minhum yamlik amra nafsihi li nafsihi. Bahkan semua para pengajak-pengajak propaganda itu tidak memiliki hatta pada dirinya sendiri juga tidak berkuasa. Anastabdil bihi ghairah. Apakah kita tukar, kita ganti Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya? Limadha najfuhu wa fatah abwab lana? Kenapa kita lupa padahal Allah telah membuka kepada kita lebar-lebar untuk masuk? Limadha nakhtar mukhalafat syari'atihi wa huwa al-musharrifuna bi ma'rifatihi? Kenapa kita memilih untuk melanggar daripada perintah-perintahnya padahal dialah yang memuliakan kita dengan perintah-perintah tersebut?
لنعلم إخواني أن لنا إله عظيم نحن به متصلون. Supaya kita tahu bahwa kita ini punya Tuhan yang agung yang supaya kita menyambung kepadanya. فإذا وفينا بالعهد. Dan apabila kita telah menepati janji. صبرنا. Dan kemudian kita sabar. اسمه صبر. حقيقة واجب. Wajiban naf'al hadha li rabbina. Dan ini sebenarnya adalah kewajiban, memang harus seperti itu kita kepada Tuhan kita. Tabii'i an naf'al hadha li khaliqina, nahnu 'abidu. Man alladhi awjadana? Itu adalah satu hal yang natural, satu hal yang wajar kalau kita berbuat seperti itu kepada Tuhan yang menciptakan kita dan memelihara kita. Fa idza wafayna bil 'ahdi ma'ah. Dan apabila kita telah menepati janji kita kepada Allah, sayuhibbuna. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita. Man nahnu? Siapa kita ini? Sayuhibbuna Allah? Allah akan mencintai kita? Bi syai? Dengan alasan apa kita dicintai Allah? Li'annana fi as-surah, as-surah tasabbabna fi an nuhawil an nafi bi'ahdihi thumma huwa bitawfiqihi waffaqana wa atahna wa alhamana an nafi bi'ahdihi fa wafaina bi'ahdihi fa ahabbana fa kulluhu minhu wa ilayhi. Karena secara gambaran saja kita menunjukkan bahwa kita ingin menepati janji, padahal hakikatnya dialah yang memberi taufiknya, darinya kita bisa melakukan hal tersebut, maka hakikatnya itu adalah dari dia dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Idza ahabbana faqad nudna kulli syai. Apabila kita mencintainya, maka kita akan mendapatkan segala sesuatu. Arwahuna hadhihi allati wafat sayaj'al suknaha dhil 'arsyil karim. Dan semua ruh kita yang telah datang di sini, kalau benar-benar cinta kepada Allah dan dicintai oleh Allah, akan ditaruh di bawah naungan arsy-Nya Allah. Wa lamma ta'ti sa'atul maut likulli wahid mimman wafa bil 'ahd sayukhatibuh wa yaqulu ya ayyuha an-nafsul mutmainnah irji'i irji'i ila rabbiki. Ketika siapa saja di antara kita yang telah menepati janji, ketika datang kematian tiba padanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan kepada kita, wahai ruh, pulang, ayo pulang, diajak pulang untuk kembali kepada Allah taala. Coba kan awal kalau idza akhadha rabbuka يخاطب النبي الآن لما هذه الروح وفت بالعهد واتصلت بمحمد صار يقولها إلى ربك تعالي الله. Dahulunya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dengan ruh Tuhanmu engkau wahai Nabi Muhammad, ketika ruh tersebut telah menepati janji, maka Allah sendiri yang mengatakan irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Tuhanmu engkau wahai ruh yang telah menepati janji. Sirti marbuta bi habibi fa sa'khatibuka kama ukhatib habibi. Karena ketika kalian hidup, kalian telah menyambungkan roh kalian kepada kekasihku, dan kamu berjanji, kamu menepati janji sebagaimana yang dilakukan kekasihku dan sambunganku, maka gantilah, aku sekarang memanggil kamu, pulanglah kamu wahai ruh. Law qal irji'i ila ar-rahman irji'i ila ar-rahim ladhidha tayyibah lakin hadhi wallahi aladhu athyab wa a'jab yaqul irji'i ila rabbiki. Ketika Allah, bisa saja Allah mengatakan kembalilah kepada Tuhan yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Tetapi hakikatnya yang lebih mulia ketika Allah mengatakan kembalilah kepada Tuhanmu. Radiyah. Dalam keadaan ridha, rela. Wa ana radhi 'alaik, mardiyah. Dan tidak cukup engkau wahai jiwa rela, tetapi Allah pun ridha dan rela terhadapnya. Fadkhuli fi 'ibadi. Dan setelah itu dipersilahkan masuklah kamu dari golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati. Dan masuklah kemudian engkau ke dalam surgaku. Wadkhuli jannah. Allah tidak mengatakan masuk, silahkan masuk surga, tidak. Jannati. Tetapi lafadznya adalah surgaku, kata Allah. Jannati yani al-gurba minni. Makna surgaku adalah kamu akan dekat kepada aku. وإذا تم الوفاء بالعهد عهد بعد هذا عطاء أكبر. Dan kalau sudah menepati janji seperti itu, maka akan diberikan pemberian yang lebih besar lagi. سيجمع الأرواح الموفية في الجنة. Kemudian kita akan kumpul roh-roh kita semuanya dari golongan manusia-manusia yang agung yang sudah menepati janji juga. ويقول لهم هل رضيتم. Dan Allah mengatakan kepada roh tersebut, apakah kalian telah rela, telah senang? تفكر تفكر من المتكلم.
coba kita rasakan dan kita fikir siapa yang ngajak bicara kita. Al-Aziz, yang maha mulia, yang maha agung. Al-Gawi, yang maha kuat. Al-Malik, sang raja. Sultanu kulli syai wa rabbuh, sultan daripada segala sesuatu dan Tuhan kita. Ar-Rahmanur Rahim, yang maha pengasih dan maha penyayang. Yajma'al arwah wa yaqula hal radita, dikumpulkan semua roh-roh yang penepat janji itu, kemudian Allah mengatakan, apakah kamu ridha wahai roh-roh? Ya Rabbana wa kaifa lana ridha mereka, minan nar wa adkhaltana al-jannah. Mereka semua mengatakan, ya Allah, bagaimana kami tidak rela sedangkan engkau telah selamatkan kami dari neraka dan engkau masukkan kami surga. Ala u'tikum ma huwa afdal min dhalik. Kemudian Allah mengatakan, wahai roh-roh yang penepat janji, maukah kalian aku berikan yang lebih utama dari itu semua? Ya Rabbana, wa ma huwa afdal min dhalik. Maka ditanya, ya Allah, apa yang lebih utama dan mulia dari itu semua? Fayaqulu uhillu alaikum ridwani fala asqat alaikum ba'dahu abada. Kamu akan masuk kepada keridaanku, semua kalian akan aku ridai dan aku tidak akan murka selama-lamanya kepada kalian. Khaibun wallahi man lam yasma' hadha nida. Demi Allah, sangatlah rugi orang yang tidak mendengarkan panggilan ini. Rabbi a'udzu bi'izzatik wa jalalik an yakun fi majma'ina aw fi ahbabina ahadun yatakhallaf 'an hadhihi as-sa'ah wa la yasma' hadha nida' min hadratik. Ya Allah, aku berlindung, wahai Tuhanku, kekasihku, aku mohon kepadamu ya Allah, tidak ada satu pun di antara yang hadir ini dan kekasih-kekasih saya semua dari teman-teman saya untuk tidak diharamkan pembicaraan ataupun ucapan ini. Wallahi ma sami'naha wa la qara'naha fi hadits nabiyyik illa wutirna biha farahan wa nahnu fi dunya fala tahrimna iyyaha fil akhirah. Ya Allah, demi Allah, tidaklah kami mendengar daripada hadits tersebut atas lisan Nabi Muhammad kecuali kami sangatlah gembira dengan ucapan tersebut, maka jangan haramkan kami untuk mendengarnya nanti di surga-Mu ya Allah. Wa ana min husni dhanni fiik, dan husni raja'i fi rahmatik, كأني أنظر إلى وجوه هذا المجمع حوالي في تلك الساحة وأنت تقول لنا أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. Dan saya pribadi dengan rasa baik sangka saya kepada Allah dan berbaik sangka kepada semuanya, seolah-olah saya ini sekarang, semua yang hadir ini berada di dalam kumpulan roh-roh yang penepat janji itu, dan kalian mendengarkan ucapan itu semua pada saat ini. Nahnu 'usaa wa anta kariim. Memang kami adalah orang-orang yang penuh kemaksiatan, tetapi engkaulah yang maha dermawan. Nahnu nab'ud lakin anta aqrab. Kami kadang-kadang menjauhi engkau ya Allah, tapi engkau mendekatkan diri kami kepada engkau. Karamak 'allamana tama' fi rahmatik. Kedermawananmu mengajarkan kami bahwa kami selalu serakah dan tamak atas rahmatmu. Falihadha natlub mink أن تقول لنا هذا الكلام من هذه الساعة يا ربنا ترضى عنا. Maka ya Allah, pada saat ini dengan kemuliaan-Mu dan kedermawan-Mu, kami mohon kepada-Mu ya Allah, pada saat ini permintaan itu untuk itu semuanya kepada-Mu ya Allah. هذا ينقصك في ملكك أن تعتق هذه الرقاب كلها من النار وتدخلها حضائر رحمتك. Apa yang akan mengurangi daripada kerajaan dan kepemilikan-Mu kalau engkau bebaskan semua orang-orang ini dari kesiksaan-Mu, dari api neraka-Mu ya Allah. وعزتك أن هذا سهل عليك. Dan dengan demi kemuliaan-Mu, ini satu hal yang mudah bagi-Mu ya Allah. ونحن نطلب. Dan kami semua memohon ya Allah. ونلح عليك. Dan kita selalu merengek kepada Allah. ونرجوك. Dan kami sangat mengharapkan-Mu. ونستحي أن نسأل حين نذكر من نحن ونتشجع أن نسأل حين نعرف من أنت. Dan kita malu ketika kita melihat siapa diri kita, dan kemudian kita lebih malu lagi ketika kita melihat siapa yang kita ajak bicara, siapa Allah.
Wallahumma an walidina wa an abaina wa masyayikhina wa ummahatina wa gharabatina wa ahbabina. Amin. Ridhan tuhillu bihi alayna wa alayhim jawami'a ghufranak wa tudirru lana wa lahum bihi lata'ifa birrika wa ihsanak. Amin. Ja'alna na'ish fi ridhaak wa natawaffa fi ridhaak wa nadkhulu al-qubur fi ridhaak wa nahshar yawm al-qiyamah ma'ah ridhaak. Amin. Wa qarrib arwahana min awwal ruhin labbat hadha an-nida' wa a'zam ruhin labbat hadha an-nida' wa ahshurna fi zumratihi wa la tukhallifna 'an da'iratihi. Adkhilna ma'ahum jannah. Usqina biyadihi wa arina wajhahu. Ya rab. Zuqna al-julus ma'ahu wa zuqna musafahatahu. Ya rab. مكالمته يا رب وحينما تخاطبنا في الجنة بعد أن تدخلنا فبجواره اجعلنا معه حنا نسمعها ونحن نستلذ بالنظر إلى وجهك الكريم وإليه وإليه في خير ولطف وعافية والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم بسم الله سابق TV قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي إن القرآن أنيس لفؤادي في أزماتي يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي إن